Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama birrahmah wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadama. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man nasahal khalqa wa nabahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bisalama. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah melimpahkan karunia-Nya. Segala macam nikmat-nikmat-Nya Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan kita jauhkan larangan-larangan-Nya. Mudah-mudahan amal kebaikan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, dilengkapi dengan panca indera yang ada pada diri kita. Bila mana panca indera ini kita gunakan dengan baik, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila disalahgunakan, akan mendatangkan dosa. Di antara panca indera yang ada pada diri kita ialah mulut. Dengan ada dua baris gigi, dengan lidah, manfaatnya besar, bahayanya juga besar. Bisa masuk surga dengan sebab mulutnya, lidahnya, bisa juga masuk neraka. Dari karena itu kita wajib pelihara panca indera yang diberikan oleh Allah. Dua mata, dua telinga, hidung, dan sebagainya. Bila mana kita pelihara, kita jaga, mendatangkan pahala dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa saja orangnya, laki atau perempuan, tua atau muda, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah berkata yang baik, berkata yang bermanfaat. Kalau memang tidak mau yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kegembiraan. Bila mana kita dengar dari saudara kita,
perkataan-perkataan yang baik, kita dengarnya gembira. Bila mana tidak, dengarnya kita tidak ada kesenangan di hati kita. Dari karena itu Nabi anjurkan, ngomonglah yang baik-baik. Biar ada gunanya, ada manfaatnya. Manusia bisa resah. Manusia bisa bingung. Bila mana orang itu berkata yang tidak baik, tidak menguntungkan untuk orang banyak. Dari karena itu, lidah ini bentuknya kecil, tidak bertulang, tapi manfaatnya besar. Bisa orang itu masuk surga dengan sebab lidah kita. Kita ngomong yang baik, orang itu dapat mengena kepada dirinya. Bisa masuk Islam. Bisa masuk Islam dengan sebab lidah. Dengan sebab lidah bisa mendatangkan pahala. Baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Baca tasbih dan lain-lainnya. Selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila mana ucapan kita tidak baik. Ucapan kita meresahkan orang banyak. Akan mendatangkan kerusuhan. Mendatangkan dosa yang besar. Dan bisa masuk neraka. Bisa murtad. Bisa murtad dengan sebab lidah. Keluar dari Islam. Kena ucapannya. Mari sama-sama kita jaga lidah kita. Dan di dalam hadis lain, orang yang memelihara lidah di bakal masukkan, dimasukkan ke dalam sorganya Allah. Sorga kangen, sorga rindu kepada orang yang hafizul lisan, menjaga lidah. Sebab lidah ini besar manfaatnya, saya katakan. Dan bahayanya besar. Bisa diomelin orang lain. Dengan sebab ngomong yang gak baik. Mari sama-sama. Kita jaga lidah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan aw liyasmut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur. Sehat wal afiyah. Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak. Yang halal di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala berikan segala keinginan-keinginan kita. Doa-doa kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu Nabi selalu menganjurkan perbanyak doa kepada Allah, apalagi ketika buka puasa. Dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah kita ucapkan berkali-kali. Ucapan ini akan disenangi oleh semua, terutama Allah, Nabi, manusia-manusia yang soleh senang mendengar ucapan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Kita bisa ziarah ke makam para orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi di Mekah maupun di Madinah. Mudah-mudahan apa saja yang kita inginkan sehingga kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi nahana 'anittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Faqad wassallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله